Bahkan Nabi sendiri royak, seafdal-afdal ibadat umat aku iaitunya tilawatul Quran. Lepas tu kita pun alhamdulillah nah, duduk dengan Quran boleh katakan hari-hari basuh semua hidup kita, hati kita, mulut kita dengan Quran yang kita baca, sama ada baca sikit maupun baca banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Ayat 1 sampai 4 surah As-Sajdah, surah yang ke-32 diturunkan di Mekah, adanya 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tidak ada arti dan maksud. Allah sahaja yang lebih mengetahui maksud dan hikmah yang ada di sebalik permulaan surah yang dimulakan dengan huruf, iaitu yang dikatakan huruf muqatta'ah. Nah, huruf yang panok-panok-panok-panok, sama ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf, ne huruf dan sebagainya. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada padanya sebarang syak pun. Maknanya Allah Ta'ala pongkan dulu lagi, royak sejak daripada awal suratul Baqarah, zalikal kitab la raiba fihi. Supaya juga tanzilul kitab la raiba fih. Maknanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad sapa kepada umat dia yang tertulis di dalam mushaf, bacaannya dikira pahala, isi kandungannya adalah untuk semua makhluk, terutamanya kepada jin dan manusia, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Isi kandungannya dikaji, digali, tidak pernah dikenyir, tidak pernah rasa kenyir oleh para ulama, dan ia adalah sebagai mukjizat, mukjizat yang besar bagi Nabi Muhammad sampai ke akhir dunia. Itulah ia Al-Quran. Bermula dengan suratul Fatihah dan berakhir dengan suratul Nas. Adanya 114 surah. Alhamdulillah, banyak dah ta'rif Al-Quran yang diberi oleh para ulama. Tidak ada sebarang syak padanya. Maknanya tidak ada waswah dan tidak ada apa ni, wawih hati apabila kita baca Al-Quran. Tak ada syak walaupun so huruf, so perkataan pun tak ada. Semuanya adalah betul dan jaminan daripada Allah Ta'ala, yang Allah sendiri royak katanya, kami menurunkan Al-Quran, Al-Dhikr, dan kamilah yang akan menjaganya sebaik-baik. Jadi, kalau ada orang nak khianat Al-Quran, nak tipu, nak buat perkara-perkara yang tak betul, maka akan adanya
orang tahu dan orang cek isi hak tak betul saat ni. Lepas tu Quran ni lah kitab yang paling ramai sekali orang hafal di atas muka dunia. Tak serupa dengan kitab-kitab lain. Walaupun kitab Allah pada zaman dahulu, kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil, tak sama dengan Quran yang orang ngapa. Dengan sebab baca Quran tu sendiri dikiranya ibadat sama ada di dalam semaya dan di luar semaya. Bahkan Nabi sendiri kaya, seafdal-afdal ibadat umat aku iaitunya tilawatul Quran. Lepas tu kita pun alhamdulillah nah, duduk dengan Quran, boleh katakan hari-hari basuh sokmo hidup kita, hati kita, mulut kita dengan Quran. Dan kita baca sama ada baca sikit maupun baca banyak. Quran turunnya mir rabbil alamin, dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Hal ini tidak ada syok bagi orang Islam bahawa Quran turun daripada Allah. Lepas tu Allah lah yang berkuasa dan mengikut kehendak dia. Quran turun sikit-sikit tak serupa dengan kitab-kitab zaman dahulu. Menurun Al-Quran mengikut keadaan yang berlaku. Adanya sebab-sebab yang berlaku, maka turunnya ayat tu, surah tu. Ada juga setengah-setengah surah turun dengan tidak ada sebab. Tapi Allah Ta'ala sengaja nak buat turun untuk beri jawapan kepada manusia sama ada hal akidah, cara hidup, sejarah, untuk jadikan pengajaran kepada umat, terutamanya orang yang hidup di zaman Nabi, iaitunya para sahabat, yang dia boleh duduk di dalam suasana hitkan yang berlaku. Setengah-setengah sahabat ya rakyat katanya, aku tahu semua daripada awal turun Quran sampai ke akhir sebelum daripada Nabi SAW meninggal dunia, dia tahu habis peristiwa gapo boleh turun ayat tu ayat ni, ayat tu ayat ni dan sebagainya. Ni adalah sahabat-sahabat yang ingat Quran, yang reti Quran. Padahal Quran pada waktu tu tidak tertulis di dalam mushaf ataupun tidak dibukukan, tidak dihipung supaya dengan kita zaman sekarang ni. Kita alhamdulillah Quran jadi sebuah duduk dalam tangan kita, duduk dalam terosak kita pada zaman sekarang ni. Apa tu duduk di kita sendirilah. Rajin tak rajin nak untuk nak baca Quran dan sebagainya. Allah wayak ayat yang ketiga, am yaquluna iftara. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Terutamanya orang kafir Mekah pada zaman itu. Nak hok menetel Quran dan tak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan, dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Ini adalah satu tuduhan yang sangat besar yang orang kafir kata kepada Nabi, iaitunya Nabi duk gireka Quran sendiri. Ini adalah tuduhan yang bukan-bukan panggil. Tuduhan yang palsu. Sebab dia tak biasa dengar Nabi baca perkataan yang tinggi puak-puak dia tak boleh buat. Itulah. Dia berasa pelik. Muhammad ni dulu anak yatim, pegang kambing, menego, nikah dengan Khadijah. Lepas tu, mari duk baca benda pelik-pelik. Orang tamada dalam masa Mekah pada zaman itu, setengah-setengah orang tak faham apa yang dibaca oleh Nabi, iaitunya baca Quran. Orang yang tinggi-tinggi cara mikir dia, dia reti dan dia tak boleh reka buat supaya dengan hak Nabi duk baca. Walaupun arayatam ataupun tamadun pada zaman itu sangat tinggi di segi bahasa. Ini kalau dia kita baca buku-buku hubungnya dengan kemajuan, ketamadunan yang ada di zaman jahiliyah, perkataan yang disebut-sebut sehingga menjadi syair ni adalah tinggi dikira nilai di sisi orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Tapi nak pergi buat Quran walaupun seayat pun tak boleh. Sehingga Allah Ta'ala cabar di dalam Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, hendaklah kamu wa marilah buatlah satu surah yang serupa dengan Quran.
Masya Allah, siapa ke hari ini? Tak ada siapa yang pandai lebih daripada mana-mana orang nak pergi buat qira'ah supaya dengan sepanak-panak surah. Seperti surah Inna a'tainakal kautsar. Kalau misal katanya ada orang buat juga qira'ah supaya dengan isi qira'ah, maka tak serupa juga isi dia. Jadi orang baca, baca tak lama berasa kekok, berasa tak kena. Saya biasa tengok qira'ah yang dibuat oleh orang Amerika. 114 surah juga dia buat. Saya tengok, bukan tengok sebuah lagu ni, tengok dari CD. Orang wui kepada saya. Saya buka tengok so-so. Orang Amerika, orang putih. Bukan orang Arab dah. Orang putih yang ngaji bahasa Arab sehingga dia buat qira'ah, isi qira'ah surah tu surah ni, surah tu surah ni. Tak serupa sikit habuk surah yang ada di dalam qira'ah 114 surah. Bila dia buat, kita baca, dia ambil ayat tu main tepek. Tepek, tepek, tok, 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 tok. Jadi kita baca apa tu? Maknanya, dia tiru, dia panggil. Tiru isi yang ada di dalam qira'ah. Lepas tu, reng rahak dia bubuh, pasang pen muat, pen mu. Kalau pasang sejarah, dia tulis, dia atur pasang sejarah, nabi tu, nabi ni dan sebagainya, so, 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 so. Muat apa pasal hukum, dia tulis ya tu so 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 so. Seolah katanya dia nak mari ke apa, nak mari plan qira'ah semula nak jadi muat mu. Tu pun isi dalam qira'ah juga. Dia duk reka, dia duk gi buat. Pas siapa nak gi baca? Orang Islam mana nak gi baca? Qira'ah apa pasal direka oleh manusia walaupun dia ambil qira'ah juga mari duk atur, 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 atur nak jadi pen pen muat, pen mu, pen bot. Supaya hak dia duduk buat. Tapi alhamdulillah qira'ah yang Allah Taala wak turun kepada Nabi melalui Jibril sampaikah hari kiamat. Manusia baca walaupun bukan orang lidah Arab sekalipun baca qira'ah dengan fasih. Betul dan ingat benda-benda yang diatur oleh Allah Taala ayat-ayat. Kalau kita kira kata perkataan manusia payah kita nak ingat. Tapi hak Allah tak ada raya, sebut mudah ingat. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang di zaman Nabi utama sekali yang kufur, yang menetek, dia tak terima Quran. Lepas tu kita sebagai umat Islam, tidak sepatutnya kita tak pandai Quran. Tak sepatutnya kita tak ngaji Quran. Ini semua-semua tiap-tiap orang we bolehlah baca qira'ah. Lepas tu bila boleh baca dah, bacalah we betul dengan hukum tajwidnya, makhrajnya, sifatnya dan sebagainya. Lah ni orang sebar qira'ah boleh katakan serata. Serata tepat. Dan tak sepatutnya adanya orang Islam tak pandai baca qira'ah lagi. Budak-budak ngaji qira'ah, orang tua pakat ngaji qira'ah, lelaki perempuan. Ini sepatutnya lagu itulah. Kita orang Islam ni kena klom-klun hidup kita dengan qira'ah sampai mati. Lepas tu jangan menetek qira'ah. Jangan duk menganyi dengan qira'ah. Jangan duk pelekeh dengan qira'ah. Walaupun kita tak ngaji, kita ngaji. Jangan sama sekali nampak kecek pe kita, kelakuan kita, duk hino kepada qira'ah ataupun buat perih-perih dengan qira'ah. Jangan. Nah, duk ambil ayat qira'ah, duk menganyi main hak ni. Memang tak betul dengan cara dia. Dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Sebab apa tu? Litunzira qauman. Untuk apa tu? Supaya engkau memberi amare kepada kaummu yang telah lamu tidak didatangi sebarang rasul pemberi amaran sebelummu. Maknanya, hey Muhammad, Tuhan waktu orang qira'ah kepadamu untuk memberi amare dan ajare kepada satu kaum bumi Mekah pada zaman itu. Sejak daripada Nabi Ismail lagi. Tak ada rasul walaupun sore pun di negeri Mekah. Negeri lain-lain ada di keliling tu penuh-penuh dengan rasul-rasul dan nabi-nabi daripada keturunan Nabi Ibrahim, iaitunya nabi-nabi dalam Bani Israel.
suk di Nabi Isa. Tapi Nabi daripada Nabi Ismail, anak Nabi Ismail ni, anak cucu dia tak ada soleh habuk jadi rasul. Tapi mari flow timurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Sebab tu bumi Mekah ni, kalau kita nak kira pasal ni, kering khotel daripada Nabi. Kering khotel sungguh daripada Nabi, tidak ada yang memberi amaran kepada kaum Mekah. Sebab itulah jahiliyah tu jadi pekak gadik. Pok-pok-pok dia duk buat, duk amar, duk caya, duk gapo tu jadi pekak. Bila Nabi nak pergi cokeh, pok-pok dia semula tu nak pergi load pun daripada jahiliyah ni, memang kena gunanya masa yang begitu lama. Nabi sendiri pun dia reti, dia pahal katanya, nak beki manusia ni bukan sehari dua. Kena guna masa dan kena guna teknik, taktik, cara yang tertentu. Ubah sikit, 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 sikit. Alhamdulillah. Ada ramanya orang yang Allah Ta'ala buka hidayah. Tapi bukan sedikit orang yang Allah Ta'ala tak buka hidayah. Walaupun Nabi you tamklang puak-puak dia di negeri Mekah, boleh tengok Nabi, boleh jumpa dengan Nabi, tapi Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada orang-orang musyrikin Mekah sehingga mereka mati di dalam kafir. Itulah Allah Ta'ala raya, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Mudah-mudahan apa? Nabi jadi rasul, duk ngajar, duk beritahu kepada puak-puak dia. Nah, rasul pemberi amaran, tidak ada rasul yang beri amaran kepada puak-puak dia sebelum berada tu, semoga mereka beroleh hidayah pertunjuk. Semoga la'allahum yahtadun. La'alla dalam bahasa Arab ni artinya mudah-mudahan. Semoga, diharap maknanya, diharap semoga mereka mendapat hidayah. Tapi tu pun duduk di Allah, bukan duduk di manusia, bukan duduk di Nabi. Kalau duduk di Nabi buka hidayah, anak orang pakai Islam belaka, jadi orang juh, jadi orang baik, jadi orang pahal agama belaka. Tapi dok, Nabi hanya siapa ajari, tapi Allah lah yang menentukan. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat-ayat di dalam surah As-Sajdah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.